Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan buat video berkenaan dengan busi 3 eh. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Okey, baca alunan Al-Quran oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamdi untuk usia 3, 30 juzuk. Dan kemudian kita ada ayat ru'yah ya. Kali ini ayat ru'yah ada 3 qori lah ya. Syekh Masyari, Syekh Sa'ad Al-Ghamdi dan juga Syekh Nasir Al-Katami ya. Okey, baik. 4 ya. Ada satu Syekh Al-Katami dan seorang lagi by siapa saya tak ingat eh. Nanti dalam list tu adalah eh. Okay, baik. Ni by Syekh Nasir Al-Katami. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita pergi terus kepada tafsir Al-Quran ya. Ditafsirkan 30 juzuk juga bermula dengan surah Al-Baqarah 120. Ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Okey. Dia akan tafsirkan 30 juzuk dan seterusnya kita pergi kepada surah-surah pilihan alunan suara kanak-kanak oleh Syekh Muhammad Taha Al-Junaid ya. Yeah? Ini untuk anak-anak kita hafal Al-Quran ya. Yeah? Insya-Allah boleh kita galakkan kanak-anak anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran melalui alunan Syekh Syekh Muhammad Taha Al-Junaid ni ya. Yeah? Memang bacaan dia bacaan musik kanak-kanak memang kenalah dengan kanak-kanak punya apalah selera eh. Okey, baik. Kita ambil 270 ataupun kita ambil 271 surah At-Tariq. 271. Okey, semua surah-surah lazim, ayat-ayat lazim ada di situ, ya. Yeah? Surah-surah pendek semua ada. Okey, seterusnya kita masuk bengkel Al-Fatihah ya. 306. Kali ini bengkel Al-Fatihah ada ada 4 bengkel Al-Fatihah ya. Sebelum ni satu saja, sekarang saya masukkan 4. Okey, kita ambil 304 hingga 307 semua bengkel Al-Fatihah by penceramah yang lain-lain ya. Kita ambil 306. 306. Para penonton yang dihormati sekalian, dalam ayat yang kelima, ada 4 bentuk kesalahan lahnun khafi yang selalu berlaku tanpa kita tahu pun yang ia adalah satu kesalahan sebenarnya. Saya akan terangkan satu persatu dan akan menunjukkan beza bunyi yang salah serta bunyi yang betul menurut pandangan ulama tajwid. Kesalahan yang pertama berlaku pada huruf ya di dalam kalimah iyyaka. Bentuk kesalahannya begini para penonton. Okey, saya tak boleh buat panjang-panjang sebab nanti video ni payah nak loading. Okey, seterusnya saya masukkan ke bab-bab mandi wajib ya. Yang pertama, tadi mandi wajib
Untuk tuan-tuan catat dengan lebih sempurna, cuba ringkas dan padat. Okey, permulaan saja. Saya buat intro saja. Seterusnya, cara solat, ya, rukun solat, rukun qauli, qalbi, fi'li. Ya, rukun-rukun solat, cara solat semua ada terangkum dalam slot berikutnya. Saya ambil satu contoh. 316. Apakah yang dimaksudkan dengan rukun qauli, fiqli dan qalbi? Ya, seperti mana yang saya jelaskan sebelum ini. Okay. Saya tak boleh panjang-panjang ini. Ini by Ustaz Hasan Din Al-Hafiz. Ya. Seterusnya kita ambil 14 sebab diasingkan. Ya, di situ luas ya, makro solat dan sebagainya semua ada. Okey, by Ustaz Ismail Kamus. Banyak lagi ya, Ustaz Ghazim Ilyas pun ada. Baik, seterusnya kita masuk bab haji. Ya, kita ambil 384. Haji umrah terangkum dalam dia punya dekat fail berhampiran tu. 384. Saya tak boleh buat video ni panjang-panjang. Ini nak menghampiri 7 minit. Bab tayamum jelas ya. Saya jelaskan ini. Bab tayamum ada, bab solat jamaah ada, salah faham kenal solat jamaah dan juga nasib-nasib pilihan ya. Bab puasa, benda-benda membatalkan puasa dan sebagainya ya. Insya-Allah nasib-nasib pilihan by Intim, Hijaz, Rabani, by Mahizin semua ada. Insya-Allah itu saja setakat ni. Pendek kata versi ketiga ni lebih meluas ataupun lebih lebih komplit berkenaan dengan fardu ain. Ya, itu saja daripada saya. Wallahu taala a'lam.